Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala akibatu lil muttaqin wala udwan illa allaz zalimin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jadi muliakan ala fadhil tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan muslimin, muslimat, tuan-tuan guru, puan-puan guru, skuad MIB daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini 25 Muharram bersamaan dengan 25 September kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada sedikit pesanan penaja. Pada malam ini saya daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang akan menggantikan Yang Hormat Datuk Sahibul Saadah Imam Besar kerana ada urusan di Kedutaan Arab Saudi pada malam ini. Dan dimaklumkan juga bersempena dengan program kita pada malam ini akan diagihkan bubur Ashura. Bubur Ashura yang telah dikendalikan oleh Masjid Negeri Sultan Ahmad I bersama dengan 30 orang pelajar Kolej Universiti Islam Pahang iaitu KUIPSAS tengah hari dan petang tadi. Ada 3 kawah tuan-tuan. Jadi pada malam ini sedikit sebanyak kita ambillah untuk menjamu sedikit juadah tersebut. Kerana kita tahu tuan-tuan sebagaimana yang disebut dalam 2 minggu yang lalu di dalam khutbah Jumaat dah cerita dah peri pentingnya berkenaan dengan hari Ashura ini. Disebut dalam kitab Umdatul Qari, ya, Syarah Sahih Bukhari. Allah Ta'ala muliakan hari yang ke-10. Ashura ni maksud dia hari yang ke-10. Dalam bulan Muharram kerana terdapat 10 peristiwa besar yang berlaku kepada 10 orang Nabi. Pertamanya kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun laknatullah. Berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus terselamat dan keluar daripada perut ikan Nun. Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam dan Daud alaihi salam. Nabi Yusuf diselamatkan daripada perigi. Nabi Isa dan Nabi Ibrahim dilahirkan. Nabi Yakub dapat melihat kembali setelah buta beberapa tahun. Jaminan keampunan lalu dan akan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris diangkat ke langit. Nabi Ayyub alaihi salam sembuh daripada penyakit sopak dan Nabi Sulaiman menjadi raja. Itulah di antara sekelumit kisah 10 peristiwa besar yang berlaku kepada 10 orang Nabi. Sebab itulah menjadi adat kebiasaan kita umat Islam di Malaysia ini mengadakan program Ashura. Jadi bukan membazir namanya. Baiklah tuan-tuan, pesanan penaja dah sampai. InsyaAllah pada malam ini saya diamanahkan untuk membicarakan satu tajuk iaitu jangan membazir. Sidang hadiri yang dikasihi sekalian, bila kita sebut perkataan membazir, muncul kalimah apa? Membazir, kalau kita tengok dalam aplikasi Al-Quran, cuba cari. Dia di dalam Al-Quran, kalimah ini disebut sebanyak 23 kali. Tapi dari sudut terminologi, perbincangan kita pada malam ini ada 2 tempat. Disebut dalam surah Isra. Ya, iaitu membazir akan muncul kalimah Ikhwanus Syayati. Sahabat ataupun suku zakat setan. Ayat ini yang kita tak tahan ni. Ya, bila sebut suku sakat syaitan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa idza qala rabbuka lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Berkata golongan salaf, dosa pertama berbentuk derhaka kepada Allah ialah takbur. Jadi kita tahu syaitan ini dia punya pakej cukup lengkap, pakej takbur, angkuh, sombong. Jadi kalau kita membazir adalah ikhwanus syayatin. Yang ni yang kita tak nak. Sebab itulah kalau kita tengok tadi sudut bahasa, apa makna membazir? Membazir ini tuan-tuan, dari kata asal bahasa Arab, bazara yubaziru tabzira, yang membawa maksud boros, tak tentu hala, belanja ikut, bukan belanja ikut dan, belanja ikut apa? Ikut nafsu. Ha, itu paling mudah. Sebab tu dikatakan suku sakat syaitan. Dari sudut syarak, membazir ini sesuatu yang dikeluarkan pada jalan yang bukan haknya. Jalan salah, jalan batil.
Patut kita beli makanan katalah segantang, tapi kita beli satu guni sebagai contoh. Ya. Sebab itulah dalam surah Isra ada dua ayat yang nak saya petik pada malam ini menjadi perkongsian kita dalam program tazkirah mingguan ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa atizal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabi wa la tubazir tabzira innal mubazirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Maksudnya, dan berilah kepada kerabat kamu dan orang-orang miskin serta orang musafir akan haknya, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Ulang perkataan ini, dia sangat kufur kepada Tuhan. Jadi kalau kita membazir ini, tuan-tuan yang dikasih sekalian, ingatlah Allah Ta'ala tegaskan membazir ini ada kaitan langsung dengan tabiat makhluk abadi. Apa dia? Yang senantiasa dinalati, iaitu Mr. Syaitan and Iblis. Sebab itulah tuan-tuan, dia boleh berlaku dalam banyak bentuk. Berlaku dalam ibadat pun ada. Ada satu universiti UiTM Jengka membuat kajian pembaziran yang berlaku dalam amalan wuduk di masjid-masjid sekitar Bandar Jengka pada tahun 2016. Tuan-tuan bayang, boleh buat pembaziran. Ada juga universiti membuat kajian berkenaan dengan pembaziran ini, berkenaan dengan hutang golongan muda UKM buat pada tahun 2014. Kenapa? Statistik menunjukkan hampir 37,493 orang muda didaftarkan dekat insolvensi, ada kes. Kemudian ada juga kajian gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu, Universiti Melaya buat kajian pada tahun 2017. Ambalan pemaziran berlaku dalam nikah kahwin pun ada juga. Patut bunga telur beli RM2, dia mungkin beli RM5, RM7, RM8. Jadi berlaku pemaziran dekat situ. Ada juga orang buat kajian pengurusan masa di kalangan pelajar, sarjana sains dan serta pengajian Islam di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2004, kajian kepada 110 orang pelajar. Nasib baik hasil dapatan dia sederhana. Kalau tidak, kita katakan student kita mungkin apa? Mereka ini terlalu banyak membazir masa di zaman gadget pada hari ini. Ada juga yang membuat kajian, pelajar-pelajar ini gagal latihan dalam organisasi UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Buat kajian, pelajar tahun 4 dia kena buat praktikal latihan dalam organisasi, gagal. Ada juga dah membazir lah, belajar 4 tahun tak lulus. Berlaku pembaziran. Dan yang terkejutnya tuan-tuan, UHTM, University Tun Hussein On, buat faktor keharmonian dan keruntuhan rumah tangga, pembazir juga. Nikah lama-lama, bercinta sampai 20, 30, 40 tahun kan. Ada orang cerita 40 tahun, tak ada. Yang paling lama 10, 15, ada 21 tahun pun ada. Tapi akhirnya runtuh rumah tangga. Itulah tuan-tuan sedikit sebanyak. Sebab itu bila sebut perkataan bazir, ingatlah dia memberi kesan yang amat besar. Pertama sekali kesan dia apa? Dia adalah propaganda syaitan. Bila sebut propaganda syaitan, kita tahu sifat yang paling, tabiat yang paling kuat dengan syaitan ni adalah angkuh. Dan bila sebut angkuh, disebut dalam oleh Imam Zahabi dalam kitab Kabair, kitab dosa-dosa besar yang ke-15. Nanti saya akan sebut dia. Sebab tu diberitahu orang yang angkuh ini dalam dosa-dosa besar oleh Imam Kabair, sebagaimana yang disebut oleh dalam sebuah hadis Abu Hurairah, mereka ini akan dihalau ke dalam neraka terlebih dahulu masuk dalam neraka. Apa dia? Dalam sebuah hadis riwayatkan daripada Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan awwalu salasatin yudkhiluna an-nar, artinya tiga golongan yang mula-mula masuk ke dalam neraka. Siapa dia? Amirun mutasallatun. Apa makna amirun mutasallat? Iaitu penguasa yang zalim lagi angkuh. Daulah zalim, angkuh pula, tak boleh tegur dah orang. Saya tegur sikit. Tak boleh. Siapa yang angkuh? Sebab tu syaitan antara golongan yang mula-mula. Dan siapa yang bersekutu dengan syaitan?
Jadi membazirlah kita kalau jadi pemimpin jenis ini. Yang kedua, wa ghaniyun la yuaddi zakata. Yang kedua yang akan dihalau masuk dalam neraka, orang kaya yang tidak menunaikan zakat. Dolar kaya tapi tak nak keluar zakat, padahal zakatnya tuan-tuan, nisab terkini, nisab terkini sekarang ini adalah 17,191 ringgit 8 sen. Minimum zakat setahun 429 ringgit, tak sampai 430 ringgit. Bermakna kalau kita bahagikan dengan 365 hari, kadar zakat hanyalah seringgit 17 sen sehari. Makan roti telur pun harga dah 2 ringgit, telur bawang 2 ringgit setengah, ada kedai 3 ringgit. Zakat seringgit 17 sen sehari. Masih ramai orang yang tidak mahu menunaikan zakat. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Mereka ini membazir kerana menurut propaganda syaitan. Dan golongan yang ketiga, wafakhirun, wafakirun fakhur, iaitu orang-orang miskin yang sangat sombong. Jadi kita dah sebut tadi bahawa implikasi yang besar daripada kesan membazir ini adalah propaganda syaitan, iaitu dosa yang ke-15 dalam kitab kabair, dosa-dosa besar. Jadi janganlah kita menjadi ikhwanus syayatin. Selain daripada propaganda syaitan, membazir juga adalah sumber kerosakan manusia. Sebab apa? Sebab dapat dosa. Tuan-tuan, orang gila pun tak nak membazir. Ini kisah benar. Berlaku di sebuah surau di Kelang, Selangor Darul Ihsan. Orang gila, tuan-tuan tahu siapa nama? Nama dia Husin Gila. Pernah dengar cerita nama Husin Gila? Dia kata ada orang kampung, dia tanya Husin, apa sebab awak ni suka makan sisa-sisa makanan orang? Membazir Tuhan marah, dia kata. Membazir Tuhan marah. Husin, baju awak busuk, dia kata, tukarlah baju lau. Ah, membazir. Membazir Tuhan marah, dia kata. Jadi dia kutip minuman-minuman yang orang buang di tepi jalan kampung dia. Tuan tadi surau bukan masjid, surau perkampungan dia. Dia kutip sampah sebab dia kata semua orang ni membazir. Ini orang gila pun tahu makna bazir. Kita normal, sehat, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, cukup lengkap panca indera, membazir. Yang paling kita takut tuan-tuan, rekod sisa, rekod rakyat Malaysia ini membazir sisa makanan tuan-tuan. Menurut kajian, satu hari 8,000 tan. Satu tan 1,000 kilogram. 8,000 kali dengan 1,000 bersamaan dengan 8 juta kilogram. 8 juta kilogram ini kalau sehari, kalau kita daratkan dengan 365 hari, 2.92 bilion. Makanan ini boleh dimakan, 2.92 bilion kilogram ini boleh dimakan oleh 2.2 bilion orang. Cubalah kita bayangkan. Sebab itulah Allah Ta'ala larang sangat, wala tubazir tabzira. Janganlah kamu membazir. Yang ketiganya kesan bazir apa? Angkuh, ciri-ciri bongkak sebab dia enggan urut turut perintah Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra' tadi ayat 26 dan ayat yang ke-27. Wala tubazir tabzira, janganlah kamu belanja harta kamu dengan memboroh, melampau, maknanya kepada tempat yang tidak tentu ini tadi. Sebab itulah tuan-tuan, membazir ini kesan implikasi yang paling besar adalah memberi mudarat dari sudut mental, fizikal, ekonomi dan juga keselamatan. Ada tak daripada fizikal? Kita ambil lah. Tuan-tuan tahu tak ada satu hospital di Kuantan ini yang mana dia memang tidak membazir lah. Kalau tuan-tuan masuk dalam tandas dia, mula gelap bila masuk, dia pakai motion sensor. Masuk baru lampu menyala. Agak-agak hospital mana? Hospital UIA. Sebab tu ubat membazir tak ada jual ke hospital, tak ada jual ke dekat farmasi, tidak ada jual di HTAA. Sebab dia tahu ubat, bukan nak cerita pasal ubat tuan-tuan, dengan ubat pun orang membazir. Setiap tahun Kementerian Kesihatan memperuntukkan tuan-tuan kalau ikut belanja 2 bilion ringgit untuk membeli ubat. Dan hasil kajian
daripada 3,800 orang oleh sebuah agensi ini, tak nak sebut nama lah ya, nanti susah pula ada orang cari lah, ni kebetulan ada live kan tuan-tuan, 74% daripada 3,800 orang makan ubat tidak mengikut jadual, jadi membazir ubat dia, supaya kan ubat ada supaya dia, tuan-tuan 2 bilion ni tuan-tuan, lepas nak bayar bonus kaki tangan awak yang 1.2 juta tu setengah bulan tuan-tuan, boleh bayar 2 bilion. Sebab itulah paling parah ni tuan-tuan ya, paling parah bila kita bincang berkenaan dengan membazir ini, negara yang sedang mengejar kemajuan macam kita lah Malaysia, kedengaran dekat telinga kita membazir macam-macam, membazir dana awam, membazir apa projek mesra rakyat macam-macam lah, dan yang paling kita takut kita membazir sumber manusia dan juga alam ini. Bila membazir alam, dia akan mendatangkan musibah kepada kita, akhirnya akan menyebabkan kita juga yang rugi. Sebab itulah tuan-tuan, tunduklah kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, la tubazir tabzira, janganlah kita membazir ataupun boroh dalam ini. Oleh kerana itulah pada malam ini saya diminta oleh Sahibu Saadah, Grand Imam kita, untuk membicarakan isu membazir perlu dibincangkan di dalam institusi masjid, kerana implikasinya bukan terhadap, kerana implikasinya memberi kesan terhadap kualiti hidup kita dan juga masa depan negara. Ini menyentuh apa? Soal individu. Kerana sikap membazir ini tuan-tuan, tidak ada ubat yang boleh kita makan. Jalan keluar dia apa? Jalan dia keluar dia insya-Allah saya akan kongsikan pada dengan tuan-tuan pada malam ini. Baik. Kemudian apakah lagi isu yang boleh diketengahkan dalam membazir ini? Mungkin di kalangan kita belum jelas berkenaan dengan maksud membazir. Izinkan saya untuk memetik dua lagi pendapat ya, ulama yang menceritakan tentang maksud pembaziran ini. Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa membazir adalah perbuatan, merujuk kepada surah Isra ayat 26 dan 27 tadi, perbuatan mengeluarkan ataupun menggunakan harta pada jalan maksiat, tidak pada jalan diperintahkan oleh Allah ataupun berlandaskan sunnah. Warna pula membelanjakan harta pada jalan maksiat. Ada orang kaya pergi clubbing, gaji RM230,000 sebulan, pergi disco, karaoke, macam-macam, tak kisahlah. Bukan kita kata tak kisah, membazir. Sekarang tak boleh tak kisah dah. Itu belum, insya-Allah tuan-tuan saya akan bentuk dari sudut, saya akan kongsikan bersama pada malam ini, dia ada 4 bentuk pembaziran yang tidak dibincangkan sebelum ini. Ibnu Katsir pula menyebut maksud membazir, mentakrifkan dia adalah perbuatan sia-sia. Perbuatan mensia-siakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada perkara maksiat. Lagi dahsyat, perbuatan sia-sia. Sebab itu dia kata ikhwanu syayatin, suku sakat syaitan. Jadi kalau kita ambil wuduk banyak eh, tengah-tengah ambil wuduk takat terlipu air di bawah. Betul lah, air masjid negeri tak perlu bayar, tapi masjid-masjid lain kan, masjid-masjid lain macam mana? Surau lain, rumah kita pun membazir. Soalnya bukan soal bayar tak bayar, kita membazir. Tengah-tengah dia ambil wuduk tuan-tuan, dia lagi dia cakap, bukan cakap tadi pun, dia borok dengan member, dia basuh kaki main-main gitu kan. Kebetulan pula ada hujan, jerebu, lama pula main, dia main air bukan dia ambil wuduk. Ini yang dibincangkan dalam masjid-masjid. Jadi daripada 2 tafsiran ini bolehlah kita fahami tuan-tuan, maksud yang nak kita bincangkan pada malam ini, pembaziran adalah dari sudut menafkahkan harta kepada jalan maksiat, tidak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut harta kita belanjakan pada jalan Allah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang dijaminkan syurga oleh Allah, antaranya Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Abi Waqqah. Ini semua geng belanja harta pada jalan Allah tuan-tuan semaksimal mungkin. Kita seminimal zakat nisab RM430 tadi, minimum tuan-tuan dipaham, ada rek paling apa ni, sedikit apa ni, pembayar zakat, membayar kita ada 85,000 pembayar zakat di negeri Pahang. Penerima bantuan zakat ada 95,000. Ini statistik pada tahun 2018 yang lalu. Maksudnya ramai terima daripada yang mengeluarkan zakat. Jadi yang lain-lain itu membazir. Sebab tak menggunakan harta,
kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak guna harta, dia mensia-siakan nikmat. Merujuk pada Ibnu Katsir pula, mensia-siakan nikmat yang Allah Taala beri kepada dia. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Sebab tu dikatakan membazir ini geng, sekutu kepada syaitan. Contoh, apa dia contoh pembaziran harta? Ada orang dia mengeluarkan sejumlah duit bukan sedikit, tuan-tuan, untuk membeli pakaian yang tak menutup aurat. Itu belum lagi kita bincang orang lelaki, perempuan, siapa membazir. Tak ada lagi songkok harga RM50,000, tapi tudung bawal RM50,000 selai, tuan-tuan. Orang lelaki tak ada lagi songkok kopiah. Ada pernah dengar RM10,000 harga kopiah? Tak ada. Tapi bukan nak kata orang di sini, ini negara yang tidak ada nama. Tak ada nama, tuan-tuan, sampai tahap macam tu. Ada juga orang yang membazir dari sudut dia berbelanja, ya, makan minum tak kisahlah, tapi apabila ada sisa yang terlalu banyak sebagaimana yang disebutkan tadi, kita bimbang mereka ini akan terlibat dalam empat pembaziran yang akan saya sebutkan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, dah pukul 8 dah. Ada sebuah hadis dalam kitab Penawar Hati. Ini hadis pertama. Hadis pertama sekali disebut dalam kitab Penawar Hati. Daripada An Abi Basrah Al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati. Tidak akan berganjak, kata Nabi, tidak akan berganjak kaki anak Adam pada hari kiamat nanti. Hatta yus'ala an arba, sehingga ditanya dengan empat perkara. Ini hari kiamat, bukan dekat dengan bumi, tuan-tuan. Hari kiamat, yang pertama akan ditanya oleh Allah, an umrihi fima afnahu. Umur kamu, ke mana kamu manfaatkan, ke mana kamu habiskan usia kamu. Tuan-tuan, kalau kita sihat, umur kita 80 tahun, 90 tahun, mengalahkan umur kua-kua, tuan-tuan, rajin-rajinlah mencari pahala. Kalau tidak membazir, umur panjang tapi kurang pahala. Tuan-tuan bayanglah, saya cerita ni bukan apa. Ada satu masjid, tuan-tuan, tok imam dia berkhidmat selama 15 tahun tanpa gagal mengimamkan solat 5 waktu. Umur 80 tahun lebih, di penghujung usia, sekarang dah masuk tahun kedua, tak dapat hadir ke masjid. Disebabkan apa? Tak larat. Tuan-tuan bayang, itu tok imam. Kita, kalau orang gila, cerita Hussein tadi, sambung sikit. Orang gila, Hussein ni tadi, walaupun dia gila, tuan-tuan yang dikasih sekalian, tepat saja masuk Zuhur, dia akan berada di di surau kampung dia, mengalahkan kita. Dia sampai awal sekali dan dialah balik akhir sekali. Sedangkan dia gila, tuan-tuan tahu apa dia buat? Walaupun dia gila, tapi sebab dia hidup, dia ada nyawa Allah Ta'ala beri. Dia kata, aku hidup, aku ada tenaga, tak minta duit dengan orang, aku ada tangan dua kerat. Dia kata, kerja dia apa? Mengutip najis-najis, tahi cicak di masjid dengan tangan, bukan pakai tisu kita. Jemaah tanya, ya Hussein, bapa awak kutip dengan tisu? Kalau kutip dengan tangan, pahala lagi banyak. Dia kata, nak bawa kerana orang gila. Oh gitu, kutip dengan tangan, masuk dalam poket dia, pergi buang. Kemudian dia apa, tuan-tuan tahu tak apa lagi kerja dia? Basuh tandas. Kita jemaah pergi masjid semayang, betul belah. Dia tak semayang, tapi dia bersih. Tahu dia bersih guna apa? Dia guna buruh gigi. Ustaz kat so, Ustaz Zaki nama dia, dia kata, Hussein, buat perak guna buruh gigi. Dia kata, ambil lah buruh tu besar sikit, cepat siap. Hei, bazi kalau guna buruh besar. Kalau kita guna buruh gigi ni, nampak je kecil, tapi lagi banyak aku buruh, lagi pahala dapat. Jangan membazir. Kena lagi Tok Imam, ustaz yang kena. Lagi lama aku duduk dalam bilik air ni, dia kata, memburuh dengan menggunakan buruh gigi, lagi banyak pahala aku dapat. Masya Allah. Penuh jemaah, kata Hussein, awak ni, hai, dia kata, tak ada arah lah. Yang bela dia Tok Imam, Tok Bilal dan juga ustaz. Orang lain semua kutuk dia. Orang semayang dia susunnya selipar. Pernah ada satu hari jemaah tu salah letak selipar kat mana, naik datang datang surau, ambil wuduk tempat lain, kemudian dia balik cari tempat lain. Dia kata, usia ni tomahnya Allah tu, pada Allah tu, pergi cari, jumpa pula selipar,
letak celah pasu. Macam kita kat masjid lah kan, ada CCTV, ada CCTV dia orang ambil juga tuan-tuan. Nak buat guna. Tapi pendek kata, orang sakit mental pun tahu membazir. Itu dos satu dosa. Kita yang sehat ini tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan, kisah Husin gila ini diadaptasikan dalam cerita drama telefilm DB3, nama dia Insan Terpilih. Orang pertama datang ke surau, orang terakhir balik. Di akhir cerita cukup menyayat hati. Ada satu orang hamba Allah tuan-tuan, saya rasa dia punya, tengok dia punya page, dia tengok 6 kali bersama dengan anak-anak dia. Anak dia suka tengok, tengok cerita orang gila. Biasa budak baby TV, Umar Hana, Upin Ipin. Tapi anak dia suka tengok Insan Terpilih. Kerana apa? Tuan-tuan, di akhir hayat dia, orang gila ni rupanya dia tahu bila dia nak mati. Kita belum tentu tuan-tuan. Dia pesan kepada rakan dia, jangan tinggal solat ya, 3 kali. Ingat, jangan tinggal solat. Aku gila, tak apa tak solat, dia kata. Allah Ta'ala kata, orang gila tak solat. Tapi ingat, awak semua jangan tinggal solat. Tuan-tuan, setiap malam sebelum dia balik, dia pergi renung. Ini pada tikar semayang ada gambar Kaabah, dia top kat dinding. Masa tengok dalam cerita TV ni, dia renung tuan-tuan, tak sedar. Air mata dia meleleh. Dia tengok kanan, tengok kiri gambar Kaabah, sedih sangat. Sebelum dia meninggal dunia, dia minta kebenaran kepada Tok Imam. Imam, dia datang berlari-lari ni, pakai baju molek. Kebetulan pada hari tu tuan-tuan, pakai baju molek, pergi berlari mana? Berlari ke surau. Tak ada lagi orang berlari ke surau masjid kecuali hujan. Berlari kan? Lari Tok Imam. Imam, dia panggil Imam nama je. Imam, boleh tak bagi saya azan kali ni je? Saya nak azan. Imam kata, belum masuk waktu lagi, tengah tu ada jemaah online. Tok Imam, mana boleh bagi, orang gila dulu. Tok Imam kata, tak apa Husin, nanti saya tunggu Tok Bilal. Bincang dengan Tok Bilal, Tok Bilal kata, waktu tak masuk lagi, kita bagi dia azan tanpa guna mic luar lah. Sebab dia membersihkan masjid, tak boleh kita kesampingkan. Orang gila. Jadi punya baik jemaah surah ni tuan-tuan, akhirnya bagilah dia azan. Sebab dia nak sangat azan. Pasal, pasal mic kemudian dia azan macam azan Mekah tuan-tuan, azan Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, iyalah orang saya pulak gila. Maknanya bila dia azan, semua orang tercengang. Tercengang. Ini orang gila. Datang masjid tak solat, tapi dia boleh azan daripada awal sampai akhir dengan cukup merdu. Esoknya dia mati tuan-tuan. Dan bila dia mati, mengejutkan lagi tuan-tuan. Sebab tu dia umur kita ni, an umrihi fi ma afna, mengejutkan. Biasa orang gila ni tuan-tuan, dia punya badan banyak daki sebab dia tak mandi. 3 orang jemaah yang memandikan Tok Bilal, Tok Imam dengan Ustaz. Sampai hari ni tuan-tuan, 30 hari dengan katanya dia orang ni bersedih. Masa dia membasuh, memandikan jenazah, basuh pula dah, membandingkan jenazah, keluar bau harum. Mayat usia yang gelap tadi jadi putih bersih tuan-tuan bayang. Itu orang gila. Allah Ta'ala tunjuk rahmat. Kita sihat, tengok ada sampah kat masjid lagi, buat dek je. Ada tukar kemas, cuci apa semua. Dia ni orang gila tuan-tuan, cuba bayang. Jadi tuan-tuan, jangan membazir umur kesihatan kita ni. La tubazir tabzira. Ingat 4 persoalan yang pertama tadi apa? Nak habis dah. An umri fi ma'afnau, umur kita ke mana kita manfaatkan. Jadi sementara kita sihat, itu sebab Nabi pesan setiap kali lepas malang apa dia? Lepas solat, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Wahai Tuhan kami, kurnialah kepada aku keafiatan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma amila fi. Ilmu. Mengenai ilmu ada orang membazir. Apakah yang dikatakan membazir dengan ilmu? Tuan-tuan, kita ada pengetahuan, ada ilmu membazir amalan syaitan. Tapi kenapa kita tak praktik? Ilmu pengetahuan juga dibazirkan jika tidak diamalkan untuk kebaikan. Ramai orang ada ilmu ini tuan-tuan. Ini bukan ilmu silat, ilmu meniaga pun ada. Bukan sekat ilmu meniaga, ilmu apa? Ilmu menjimat cermat ada. Macam tadi hospital ada ilmu, kita tirulah. Kita boleh aplikasikan dalam kehidupan. Dan yang paling penting, kita takut ada orang dia ada ilmu tapi tak mampu mendidik hati untuk apa? Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada. Dia punya pangkat Profesor Emeritus. Tapi sayang, dia kata kan. Ya, tak tutup aurat. Ha, ini yang berlaku. Ada ilmu tapi sayang tidak diamalkan untuk jalan kebaikan. Sebab itulah ilmu ini kalau tak diamalkan untuk jalan kebaikan, membazir. Bergunung-gunung, berbanyak-banyak duit yang dihabiskan untuk menuntut ilmu. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, jika pembaziran ini berlaku, usia ilmu ini berlaku, kita akan membazir, menjadi kawan kepada syaitan. Yang ketiga, wa'an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Harta kamu daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan. Kita harta belanja ke mana? Okey tuan-tuan, di antara maqasid syariah menjadi agama, akal, keturunan, harta dan juga apa? Nyawa, akal, Quran, agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Lima yang perlu kita jaga. Tapi kita lupa tuan-tuan, antaranya menjaga apa? Menjaga kita punya simpanan di akhirat. Zakat ini memainkan peranan. Ramai orang bersedekah tapi lupa nak berzakat. Sedekah memang tidak ada kiraan yang tertentu, tapi zakat tuan-tuan ada kiraan tertentu. Itu sebab 2 tahun ini, 2018 dan 2019, kita tak nak rakyat negeri Pahang ada 1.4 juta yang Islam, 1 juta 24 ribu orang ini yang bekerja di Kuantan, ada 600 ribu ini membazir harta mereka. Sebab itulah tuan-tuan, kami di Pusat Kutipan Zakat Pahang telah mengeluarkan surat memujuk kepada orang-orang Pahang Darul Makmur Negeri Tok Gajah ini yang tidak ada rekod zakat, 85 orang, tolong buat taksiran zakat pendapatan, suruh tolong lagi. Kita telah mengeluarkan lebih kurang tuan-tuan hampir 45,255 buah 55 keping surat kepada orang-orang Pahang ni. Surat apa? Suruh buat kiraan, bukan suruh bayar. Daripada 45,000 ni yang respon, tuan-tuan tahu berapa? 2,838 orang. Allah sedihnya. Malu ke stand? Stand harga 80 sen kau bayar. Yang 42,417 orang, walaupun tulis kat depan tu urusan Seri Paduka Baginda, antara ada menggunakan register AR code lagi daripada Pos Malaysia. Ha, membazir pula ustaz ni, dia kata kan, hantar ustaz. Kita pujuk supaya buat taksiran, tapi tak ramai orang nak membuat taksiran. Itu yang kita sedih, jadi mereka ni membazir harta. Sebab Allah Ta'ala sebut, daripada mana kamu datang, harta kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan harta tersebut. Dan yang keempat, pesan Nabi, wa fi apa, min an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dan yang keempat, wa an jismihi fi ma ablahu. Tubuh badan kamu ini, masa kamu sihat, sebelum kamu sakit, apa yang telah kamu sumbangkan untuk agama. Ramai orang ingat bila sakit, masa sakitlah dia buat wasiat, masa sihat. Tuan-tuan, Abdul Rahman ambil awal dan sahabat-sahabat dia lain tiap-tiap hari buat wasiat. Sebab dia kata tak confirm hidup esok hari. Kita juga dengan Imam Nawawi. Kita jangan kata wasiat, zakat lupa nak bayar. Lupa nak menjelaskan zakat, ada kaunter zakat kat sana. Lepas ni pergilah, tak bayar pun tak apa. Buat-buat kira, sudahlah. Kita ambil gambar ramai malam ni kan. Orang Kuantan dengar ceramah Ustaz Azmi, dia pergi tanya zakat. Sebab kita bimbang, kita membazir harta menyebabkan pertanyaan. Sebab Allah Ta'ala beritahu, kata Nabi, la tazulu, tidak akan berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar ni pada hari kiamat sehingga dia tanya 4 soalan. Sebab itulah tuan-tuan, bagi mereka yang bekerja ini, kita ini hadis sahih riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2341. Tuan-tuan boleh refer kitab Penawar Hati, nombor 1 dia sebut. Sebab itulah tuan-tuan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ada 9 pembaziran. Kita masuk isyak pun apa? Masuklah. Nampak lagi ya? Saya ringkaskan tuan-tuan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menegaskan ada 9 pembaziran yang selalu dilakukan oleh manusia, termasuklah harta ni tadi. Ya. Tapi bermula dengan ilmu pengetahuan nombor 1.
Yang kedua, amalan. Amalan kita ni. Ramai orang tahu amalan bahawa istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi kata apa? Man lazima, pesan Nabi, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa yang melazimi istighfar, aku akan beri jalan keluar. Tapi beramai orang mempraktiskan. Jadi rugi amalan kita. Dah memazir dari sudut amalan. Itu sebab hati jadi keras. Tak nak kira zakat. Nak kira pun tak nak. Yang ketiga, kekayaan dibazirkan jika tidak dibelanjakan kepada perkara-perkara yang bermanfaat dan redha ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, harta yang kita miliki, pendapatan, wang simpanan, saham kita ada milik orang lain. Wa fi amwalihin haqqun lisa'il wal mahrum, kata Allah, dalam harta kamu ada hak. Sebab tu perlu disucikan. Bila suci kita belanja, bersihlah. Nak bayar rumah lepas pada tu tak ada masalah. Nak beli kereta, sebab kita telah mengeluarkan yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak, kita membazir harta. Harta banyak. Hasil KWSP contoh, pencen KWSP perlu dizakatkan tuan-tuan. Lebih 2.5%, lebih 2.5%, lebih daripada nisab. Biasa imbuhan pencen persalahan, kalau guru di G48 banyak mana, 52, 54, ini perlu dizakatkan. Di ramai orang yang tidak tahu, dapat duit pencen, dibesarkan rumah, buat renovation, tapi saya tidak dihantar, tidak disucikan, tidak dihantar pada jalan Allah, tidak dimanfaatkan, jadi membazir harta yang diperoleh tersebut. Yang keempat, hati juga membazir jika tidak, jika jiwa kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang ingat Allah ketika apa? Orang yang mengingati Allah ketika dia berdiri, dia duduk dan dia baring. Hatilah tuan-tuan. Tak perlu ada wuduk nak berzikir kan? Kita punya hati saja mengingati Allah. Sebab tu nak tidur, kena cinta Allah. Yang kelima, tubuh badan. Tubuh badan ini masuk dalam kategori membazir jika tidak digunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita sihat, cukup pancang indera lima, kita malu dekat orang buta dan orang pekok. Tuan-tuan, hari Sabtu lepas saya berkesempatan ganti sahabat yang tidak dapat datang, sakit gigi, mengajar fardu ain kepada OKU, orang kelainan upaya, yang tidak boleh bertutur, bercakap dan juga pekok. Tuan-tuan bayang, saya sebut Al-Quran, sebut ayat Quran, translator tak bergerak. Sebab dia orang mana tahu, ada yang tak tahu baca Al-Fatihah, warna dia sembahyang. Itu lagi kelakar. Dia kata antara persoalan kebetulan dibincangkan tentang adab terhadap rakan. Tetapi soalan yang dia tanya, ustaz macam mana saya semayang, ustaz, tiba-tiba orang tepuk belakang. Dia guna bahasa isyarat lah, ustaz tak terima saya. Saya tak baca Al-Fatihah dalam solat saya ni sebab tak tahu. Tapi orang belakang tu beriman ke saya macam mana? Ha. Itu dia kata tadi, tubuh badan yang sihat kita rugi kalau tidak guna untuk beribadat kepada Allah. Sebab begitulah juga dengan masa kita dibazirkan jika tidak diuruskan dengan baik. Antara jenis pembaziran harta, tapi banyak lagi lah, ramai orang kita membayar kadar faedah perumahan yang tinggi. Ramai rakyat Malaysia bayar ansuran pinjaman tanpa mempertimbangkan untuk refinance balik pinjaman rumah, tuan-tuan. Banyak kes. Rupanya bila kita refinance tempoh tu lagi menjimatkan. Jadi kita telah membazir kerana tidak tahu menguruskan harta kita. Yang kedua, antara pembaziran harta yang berlaku sangat ni, orang beli barang dapur dalam kuantiti yang kecil. Kita ambil contoh Milo. Milo kan selalu buat iklan, anda minum Milo sehat dan kuat. Sekilo Milo tuan-tuan, harga dia sekilo apa? RM19.90. Bila kita beli yang 2 kilo, harga RM29.99. Kalau kita beli berasingan sekilo, dah jadi berapa? Dekat RM40. Tapi bila beli 2 kilo, dah jimat RM10 kat situ. Jadi dia punya jimat dia lebih daripada membeli paket 2 kilogram daripada yang 1 kilogram. Kita telah jimat lebih kurang 50%. Sebab tu membeli secara pukal, jangan beli mingguan, beli sebulan tu. Membeli secara pukal ini lebih menjimatkan. Pasar raya kita tahu tuan-tuan menetapkan harga barang dalam kuantiti yang besar lebih jimat daripada kuantiti yang kecil. Jadi kena ada ilmu. Jangan membazir.
Yang ketiga, pembaziran yang berlaku bagi mereka yang telah bersara. Ramai di kalangan kita yang bersara umur 55, 60 tahun mengadakan, bukan mengada, pergi bercuti keluar luar negara. Mereka ini janganlah kita mengambil insurans, ya, insurans perjalanan di saat-saat akhir. Kalau kita ambil di saat-saat akhir, tuan-tuan, ha, maknanya kita akan membazir. Contoh, katalah musim-musim jerebu ni, ada orang pergi mana, tiba-tiba flight tak boleh nak fly, batal tiket. Tapi kalau tuan-tuan ambil awal, akan dapat pampasan. Jadi ramai orang terlupa buat saat-saat akhir, jadi menyebabkan berlaku pembaziran terhadap harta. Tak patut keluar, jadi keluar. Begitu juga yang paling penting sekali, kita dah tua-tua, masuklah saya hampir 50 tahun, tuan-tuan, membeli suplemen kesihatan. Kadang-kadang tuan-tuan, ramai orang nak makan vitamin kan, tapi kita tidak tahu pembaziran berlaku bagi orang yang suka beli vitamin. Tuan-tuan, tubuh badan kita ini mampu proses vitamin pada dos yang tertentu. Pada dos yang tertentu, bukan boleh kita dengar nampak kawan kita makan vitamin, kita pun beli juga nak macam dia. Tak. Itu sebab kena tanya doktor, jangan tanya tukang jual suplemen. Kalau tanya tukang-tukang, akan berlaku pembaziran. Kenapa? Kalau vitamin lebih dalam badan, terlebih vitamin, dia akan menolak. Menolak apa? Menolak yang berlebihan, menyebabkan kita bazir. Vitamin bukan murah-murah. Tak nak sebutlah omega pelah-pelah gini, tuan-tuan kan? Berlaku pembaziran. Begitu juga dengan minuman kat rumah kita tayang. Minum ais, wah, ais sejuk gini je. Tapi dekat luar, air three layer. Three layer kan? Pembazir. Dan yang paling berlaku pembaziran pada harta ni, tuan-tuan, dah masuk isyak dah. Ramai kita suka menonton televisyen. Package TV satellite. Package TV satellite ni, tuan-tuan, kita kadang ramai di kalangan kita melakukan pembaziran. RM150 sebulan minimum cost. Tanpa kita ketahui, setahun kita mungkin belanja hampir RM1,800. Tuan-tuan, sekarang ni dah ada package TV yang lebih fleksibel, iaitu RM33 sebulan. Dia panggil Netflix sebagai contoh. Dia ini kita boleh pilih siaran tanpa had, tanpa kontrak, boleh terminate bila-bila masa. Daripada kita melanggar yang bulanan tadi, lebih baik bayar zakat ataupun bersedekah kepada mana-mana institusi yang memerlukan. Inilah contoh contoh pembaziran harta yang berlaku dalam masyarakat pada ketika ini. Jadi oleh kerana jam telah pun, waktu isyak telah pun masuk 8.20, saya difahamkan lepas ni ada banyak kelas lagi. Jadi saya tidak ingin memanjangkan perbincangan tazkirah kita pada malam ini. Cumanya sebagai kesimpulan, ketahuilah tuan-tuan, janganlah kita melakukan amalan pembaziran ini kerana ia sesungguhnya menjadi tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membeli, menang, memakai, tak sempat pakai, tak sempat tengah bulan dah mula pakai. Mulalah rambut jadi serabai, tuala mandi tak reti nak sidai, pergi kerja terkiai-kiai. Bangun lewat punya pasal madam, tak lena terbuai-buai, masuk subuh terus tersadai. Haram kalau makan khizir, kalau nak makan cuba, kalau nak juga cubalah makan. Jangan kita suka membazir kerana itu amalan syaitan. Jadi sidang hadirin dan hadirat sekalian, ingatlah, jangan membazir. Membazir itu amalan syaitan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.